Morning, morning. Morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah. How are you? You have 1, 2, 3, 4 four days for holiday, right? No. Kurang banyak itu, ya, Miss. Kurang itu. Oh, kurang banget, Miss. Masya Allah. 4 hari kurang ya. Okay. Kurang. Jangan sampai lupa pelajaran. Ya, ntar udah liburan terlalu banyak. You have to have many days for holiday. You forget about your subject. Enggak kan? Enggak lupa kan? Insya Allah. Okay. Insya Allah lupa. Insya Allah lupa. Okay. Okay, now today we all study the new materials. Yeah. Okay, you can open your book page 21. Nomor bioskop 21. Sudah. Have you done? Dan. Paketnya. Bisa screen ini ya, share screen ya. Okay. Today we will study about linking words or phrases. Ada yang tahu nggak apa itu linking words and phrases atau all phrases? Sebelum kita melihat dulu anak-anaknya, coba anak-anaknya. Oke. Alnafa, Farel, Dita, Marsha, on camera nak. Najmi, Fatia, Zahra, Rafi, Diksa, Hilmi, Rose Brand siapa ya? Ingat pakai nama sendiri. Ada aja nama. Pilihan sendiri nama lo. Katanya keluar bilangnya di YouTube. Oh, nulis merek gimana sih? Oh iya. Oh, Zahra, Safa. Dinit gitu, Miss. Balkis nanti ya, ketika nanti diedit di tut gituin ya. Iya benar-benar. Capia mana Bel, Pak, mukanya dulu tampilin biar bisa tahu bahwa kamu tuh benar-benar belajar. Ayo Yasmin, Bel Pak, udah Bel Pak. Oke, Safa, Balkis, Abad, Aksar. Halaman berapa, Mi? 21. Capia. Yang gak masuk Najwa ya? Iya. Najwa ya? Berarti kita ada berapa orang nih? 20 ya? Kan gue sama studio 1 sama guru. Oke. Okay, today we'll study about linking words or phrases. Jadi tentang linking words itu apa sih, Miss? Nah, ini sama seperti conjunction. Tahu gak conjunction? Mi? Iya, kenapa? Apa nak? Nggak kedengeran? Balkis ya yang ngomong ya? Kenapa Balkis mau ngapain, Kis? Mau ke kamar mandi. Oh iya, boleh. Oke, okay, linking words sama seperti dengan conjunction atau kata penghubung. Ya, mirip-mirip kayak gitu. Apa aja sih, Miss? Oke, kita lihat. Linking words or phrases atau end phrases. Phrases itu artinya frase. Frase itu berarti bukan kalimat ya, nak, beda. Jadi kalau misalnya dalam bahasa itu ada huruf, letter, lalu ada bisa letter atau alfabet, and then word, kata, and then phrases, and then sentences, and then paragraph. Itu step-stepnya tuh. Ya kan? Nah, sekarang
yang kita mau bahas tentang words and phrases, linking words and phrases, sama seperti conjunction yang dalam bahasa Indonesianya adalah kata penghubung. Sini Zaki nggak masuk ya, cowok ya? Tadi dia keluar. Datanya nih habis. Nih, sambil dilihat di kamera kalian ya, kamera lagi di layar kalian ya. Di sini ada macam-macam nih, linking words itu dibagi menjadi jadi banyak nih macam-macamnya, jenis-jenisnya. Ada consequence, ada contrast, adding ideas, opinion, conclusions, purpose, explaining, condition, choice. Misalnya dalam gini lah, contohnya misalnya gini, kata keterangan yang sebagai tambahan. Jadi dalam kalimat itu dia nggak langsung to the point, tapi dia kayak ada basa-basinya dulu. Misalnya in my opinion, menurut pendapat saya atau menurut ide saya, dia nggak langsung you are smart, tapi dia tambahin in my opinion you are smart. Jadi dia ada kata tambahannya dalam kalimat itu, dia pakai kata tambahan. Nah, disebutnya itu disebut linking words atau phrases. Pengertiannya dulu deh, you understand so far? Oke, jadi tahu ya, linking words itu digunakan untuk kata keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Dia ada awalannya dulu kata-katanya, baru sebelum masuk ke dalam kalimat intinya, kalimat pokoknya. Contohnya apa? Sequence. As a lizard does, so therefore, as a sequence, eventually, that's why. Ada yang nggak tahu nggak artinya apa? Coba, as a lizard, artinya kesimpulannya, ya kan? So, jadi, ya kan? Does, sama jadi juga. Therefore, apa therefore? Oleh karena itu, eventually, pada akhirnya, and that's why, jadi, ya, jadi ini kata apa ya istilahnya ya, consequence, jadi linking words yang menjelaskan intinya, jadi maksudnya, kesimpulannya, gitu. Lalu ada lagi contrast, however, bagaimanapun, but, tetapi, yet, sama, tapi juga, whereas, tetapi, while, sedangkan, on the one hand, on the other hand. Oke, ini sama semua ya, bagaimanapun, tetapi, walaupun, gitu. Ya. Ada lagi adding ideas, moreover, also, besides, in addition, what's more, not only, but also. Ini kata depannya doang ya, Miss? Nanti tinggal ditambahin. Iya, benar banget. Misalnya kata not only. Raffi not only smart student, but also funny student. Raffi itu tidak hanya murid yang pintar loh, tapi dia juga murid yang lucu. Adding ideas, maksudnya penambahan kata, ide, penambahan ide. Not only but also, what's more, dan lagi what's more ya. In addition, sebagai tambahan, besides, selain itu, also, juga, moreover, juga. Opinion, in my opinion, menurut saya, gitu kan, as far as I'm concerned, sama, to my mind, sama, it seems to me that, sama. Jadi bahasa Inggris itu, jadi gini loh, kita kan baca bahasa Inggris itu kan banyak vocab ya, Naya. Jadi nggak itu mulu kita tahu. Menurut saya, I think gitu doang. Tapi bisa kalimatnya diganti. In my opinion, to my mind. Jadi ada kata-kata yang lain gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Oke, sampai sini you understand so far? Oh. Yes. Aduh. Understood? So far so good, so nice.
artinya apa, Miss? Yang mana nih, yang artinya nih? Mana? Apa? Jaki belum join, Jaki belum join. Apa? Ya itu pokoknya ya, nih ya. Conclusion, even though, but for, instead, the although, walaupun, though, walaupun, even though, walaupun, pokoknya semua artinya sama, nak. Ya, yang kalian tahu artinya apa nih? Obat ini sama, ini cuma kata-kata yang lainnya, vocab yang lainnya gitu. Ya. Oh, artinya sama gitu sama yang atasnya. Sama, cuma dia variasi aja kalimatnya. Jadi biar sosok Inggris gimana gitu, jadi biar orang tuh nggak tahu artinya apa gitu. Bahasa mereka, bahasa alien. Biasanya kan yang tahu IT, menurut saya, ya line up, to my mind, gitu kan. My opinion, gitu. Dibeda-bedain lah, sosok Inggris gitu. Oke, okay. Lalu. Iya dong, bahasa Inggris itu tuh mulu kan, harus pinter banyak-banyak kata. Lalu, explaining, menjelaskan. Okay, because, karena, the reason why ini disebabkan oleh condition, itu kondisi. Kondisi, condition, misalnya if, jika, as long as, sejauh ini, atau jika juga bisa punya, whether, jika juga, atau sejauh ini juga bisa. Atau choice, or, whatever, whoever, neither, none, either, or. Oke, okay, making was charged, do you understand so far? Do you understand? So good. So good. Yes. So far, so good, so nice, ya. Yeah? Nah. Sebel nih kalau ada di sini nih, dicengin mulu, heran. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Oke, what's for fighting? Nah, misalnya kalau di kelas kalian tuh banyak-banyak yang nge-face gitu tuh guru-guru laki, jadi aduh. Oke. Ini ada keywordsnya, disini ada yang sama seperti yang making words ya, Naya. Ini cuma dia ada kalimat agak panjang lah gitu. Nah, in my view, sama aja sih, from my point of view gitu. I realize, itu sama semua ya. Spesifik, agreement, progressive. Oke, Miss, lanjut. Oke. Gimana Miss kalau membuat kalimatnya? Kita buat kalimat. Kelihatan di tampilan kalian? Oke, okay. Coba yang edition. Di sini ada kata bot, and, besides, whatever, segala macam berbeda. Di sini ada kalimatnya. Coba Raffi, baca Vi kalimatnya Vi. I'm going to the movie. Coba Vi. I'm going to the movie and after that I think I will go for a meal. Oke, artinya Vi? Gak tau, Miss. I'm going to the movie, saya akan pergi ke bioskop. Pinter. Dan setelah itu saya pergi untuk membeli makanan. Pinter banget. Oke, lingkungan words-nya yang mana? I think. Untuk yang editions, selain yang I think, yang mana lagi? Lihat, kata yang di caps lock yang mana? N. Oke, okay. Berarti di sini linking words-nya adalah N. Untuk yang edition ya, Naya. Karena edition itu katanya ada N, ada both, ada besides, whatever. Jadi bukan yang think-nya. Oke, okay. Kalau yang think-nya itu masuk dengan opinion. Kalau misalnya ganti nih, sininya bukan edition tapi opinion, berarti yang linking words-nya berarti yang I think. You understand, Safi? Yeah. Okay. Lanjut, contrast. Dita. Dit. So clean. So clean. Oke, okay, Dit. Baca kalimatnya, Dit. Yang contrast, Dit. Yeah, like this is a clean, yes. Plenty of sunshine today. Oke, okay, yang mana? Did, linking words-nya did. Yang mana? Whereas nak bacanya. Whereas. Oke, okay. Artinya apa did? Whereas did?
walaupun, ya. Whereas, even though, although, itu artinya walaupun. Oke, okay, thank you. Next. Oke. Okay. Fatia. Fatia. Fatia ada? Ya, Fatia baca yang giving example. I would like to write an essay. For example, you could tell me about your family and siblings. Okay. Well, okay, Vicky, mau say yang mana? For example. Okay, artinya apa for example? Untuk contoh kalau salah. Sebagai contoh. Yeah. Okay, I would like to write an essay. Aku ingin menulis sebuah essay atau uraian. For example, contohnya itu you can tell me about your family and siblings. Jadi kamu bisa menceritakan tentang keluargamu dan hubungan keluarga, ya gitu ya, tentang hubungan keluarga kamu. Oke, next, cause and reason, please read by cowok ya. Hilmi, Mi, ya Miss, ya, Mi, pokoknya Mi, ya boleh masa. Siapa, Mi, pokoknya Mi. Bukannya Mi, bukan tembok Mi. Iya. Ah. Mana boleh? Oke, Mi. Kemana Mi? Tahu ah, misalnya nggak ada jidatnya doang. Oke, cause and reason baca Mi. Itu. Nah ini nih, we unfortunately. We unfortunately. Bacanya mana Mi? Ini yang we unfortunately had to leave early. Oh we. We unfortunately had to leave early as our itu child. I'll and we have to rush home. Okay, gambarin ya. We unfortunately had to leave or was ill and we had to rush home. Di sini bukan I'll Karel, sini ill sakit, ya. Oh, bukan I'll ill. Bukan yang aku ingin, bukan. Belum dong. Tapi penyakit. Air, yo. Oke, we unfortunately pada kenyataannya kami harus pergi lebih awal karena, oke, di sini s-nya ini artinya sama seperti because, artinya karena. Karena our child was ill, karena anak kami sedang sakit dan we had to rush home, dan kami harus segera nyampe ke rumah. Oke, terakhir, mama cewek, Safa, effect Safa. Safa. Sebentar, Miss. Lagi benar itu. Oke. Yang mana? Yang efek. Yang bawah. Yang bawah. Yang hijau atau yang itu? Yang hijau, paling bawah kalimatnya. My team. My team lost the last game of the season as a result. They didn't win the title this year. Artinya? Di timku. This, yeah. Tim saya kalah pada game yang terakhir. Hasilnya jadi mereka tidak bisa memenangkan kejuaraan pada tahun ini. Oke, di sini linking words yang mana, Safa?
Kenapa, Miss? Ini keywordnya yang mana? Pencil. Artinya apa? Miss, apa? Nggak terdengar kan? Artinya apa as a result? Jadi atau hasilnya gitu ya, itu artinya. Oke, about linking words and sentences-nya, do you understand so far? Ngerti nak semuanya? Anak-anak, hello? Halo? Iya. Yeah. Oke, any question? Nothing. Nothing. Oke, Farah dulu yang jawab. Yang lainnya, any question? No. Oke, pintar. Oke, sekarang misalnya minta bikin kalimat. Ya, yang mau bikin kalimat dapat nilai. Ya. Oke, siapa yang mau nih? Kalimatnya gimana contohnya, Miss? Contohnya gimana, Miss? Kayak tadi, Nek. Kayak tadi. Tuh. Tadi. Jadi boleh di belakang, boleh di depan gitu, Miss. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Yang penting ada linking words-nya. Saya N. Oke, pinter banget, langsung pinter dulu. Misal siap-siapin dulu. Dapat nilai ya, yang mau bikin kalimat dapat nilai. Oke. Okay. Saya N. Kamu semut. Tapi semut. Ayo, Pi, kalimatnya gimana? Pakai N, Pi. Kapita? Kalimat kayak gimana, Miss? Susah soalnya, Pi. Nih, coba Pi, saya, Miss. Saya bisa nggak, Miss, ini? Coba. Raffi and Farel watching V. Raffi and Farel. And Farel. Are watching movie. Bisa, itu bisa. Yang mana intinya? N. Oke, di bold ya, yang ini ya. Beside. Oke, N, Raffi, sadar. Yes, saya ban. Iya, tuh udah ditek-tekin aja ya. Keren ya anak kelas apa nih? Beside self, beside. Tadi dulu Farel, abis lo lagi mau nilai Raffi dulu, bentar. Iya. Yuk, beside, Farel. Apa kalimatnya? The box is beside the chair. The apa nak? Box. Oke, the box beside is atau are? Langsung ya, langsung beside. Nggak usah pakai karena udah pakai s sini ya, belakangnya beside. The chair. Sip. Oke. Sip. Thank you, gampang ya. Coba kalimatnya enggak menunjukkan preposition. Jadi, tapi kalimatnya itu menunjukkan dia yes. Keywords. Saya but ya, tadi I don't have the eggs. Iya, sayang. Masih Farah dulu ya. Tapi ini kan kalimatnya kan preposition real, ya kan? Kalimat aja kan barang gitu ya. Nah, sekarang coba bikin kalimat dia menunjukkan kata kalimat itu artinya selain itu. Misalnya Farel suka sepak bola. Selain itu, Farel suka apa gitu loh. Coba pilih kalimat. Yang lain. Apa ya? Yes. Apa ya? Beside I like. Kalau malas apa malas, Miss? Malas, lazy. Lazy. Apa ya? She is look apa? Diligent, but besides she is. She apa he sih? She. Oh she. Okay. She is. Miss, diligent, boleh dua nggak, Miss? But besides. Utang-utang she is. Dua, ya? The she is lazy. Gimana sih?
masa udah rajin tapi dia malas juga. Yang bagus nah, tuh. Jadi kelihatannya dia rajin tapi dia malas sebenarnya gitu. Ya berarti bukan beside, Nak. Beside itu kayak apa? Di samping. Jadi kayak positif lagi. Kalimat buat ya. Itu mah buat ya? Mm-mm, itu buat. Smart deh ya, gitu ya. Ya, sinus diligent bisa smart gitu aja ya. Ya. Yeah. Ya udah. Rafita lewat dulu ya, tapi. Iya. Yuk langsung. Kabar Pi. Tadi siapa Mbak? Fatia yuk. Fatia. Ayo, aduh, bisa lo nggak fokus di sini nih heran. I want to make a cake, but I don't have the eggs. My mom. Bukan mau lo. Apa sih, Nak? Lihat di chat aja, Miss. Dia udah tulis. Oh, udah di chat dulu ya. Private nih. I want. Yang ini bukan. I want to make a cake, but I don't have egg. Iya, yeah, yang itu. Iya. Yeah. I want to make a cake.
She miss school today. Cook. Masak. Coba Balkis tulis ya kalimat depannya deh, she apa? Balkis. Oke. She miss school today. Oh, jangan miss gitu, Nak. Maksudnya dia enggak masuk sekolah. Gini aja. She didn't come atau she doesn't come to school today gitu, Nak. He was sick, gitu ya. Oke, isinya because ya. Oke, lanjut siapa lagi? Balkis tadi ya. Balkis ngomong-ngomong, PH belum dikerjain ya? PH masih kosong nilainya. Safa, oke, Safa yang mana Safa? Oh, yang di chat. She is so good that I have to ask her to leave the room. Oke, itunya yang mana? Linking words-nya yang mana? So ya. Safa. Safa yang jadi sangat. So. Bukan, di sini so-nya bukan sangat, tapi so-nya jadi. Kalimatnya salah itu. Jadi gitu. So. Iya. Jadi bukan so sangat, bukan so jadi. Raffi kasih yang lain ya, Raffi. Raffi udah ya. Ya boleh, Marsha ya. Yuk, kemon apa? So. Terus di chat aja, Nak. Terus putus suaranya. Safa diganti sama Saf. Oke. Masya Nina, sayang, cantik, tulis di chat. Ayo yang lainnya nih, Kansa, terus Yasmin, terus Abad, Delta, Alnafa, Alnafa nih ya, Alnafa belum, Alnafa ada nggak Alnafa? Apa nih? Alnafa mau, langsung di chat aja Pak, kalau mau. Mau, mau, mau. Nih, yang tersisa tinggal since, as a result, sama Aldo. Saya nomor 8, Miss. Langsung tulis di chat aja ya, kita bisa nilai. So, Miss. Raffi, jangan buang-buang ini, misalnya nggak baca nih, nulis-nulis nggak jelas. Nah. Miss, bisa itu ya? Ayo dia, ini kalau belajar ya, misalnya senang nih kalau aktif. Reading book. So I watching. Oke, okay, Marsanina artinya apa? I don't wanna read a book, so I watching TV. Artinya apa? Aku tidak mau membaca buku, jadi
aku mau nonton televisi. Siapa tadi yang mau nulis lagi? Yang saya, Raffi, yang lain ya. Nah, emang kita mau Raffi. Ayo, tinggal Aldo, for example, sama as a lizard. Marcelina tadi ya. Saya mau 8, Miss. 8 apa tuh? Sins. Oke, Kansa. Silakan Kansa, Sins. Jangan kelima sama kayak Raffi ya. Jadi dia nulis kalimat Sins tuh. I have been waiting you since yesterday. Oke, okay. Kansa dibaca terus artikan Kans. Kansa. Coba dibaca terus diartikan. I have been waiting you since yesterday. Artinya? Aku telah menunggumu sejak kemarin. Cakep. I have been waiting you since yesterday. Aku telah menunggu kamu sejak kemarin. Okay. Lanjut. Safa tadi belum ya? Gak jadi. Iya, gak jadi tadi ya. Oke, diganti sama dengan sama aja since juga yang lain. Tadi udah si Kansa. Tinggal for example sama as a lizard. For example itu contoh ya. Sama seperti such as. Gampang ini. Saya belum merasa aku kan gimana jadinya. Kayak aku pada jadi voice. Diksa mau dik? Diksa. Diksa mau. Safa mau yang for example enggak, Saf? Siapa mau yang for example enggak, kan belum aneh. Nih, jadi siapa? Sebagai contoh atau contohnya. Example. Enggak mau siapa? Udah. Iya nak, dua lagi nih. Siapa yang mau? Zahra. Zahra ada? Oke, lewat. Absar. Yes. Yuk, Absar mau gak, Sar? Yang mana? Result apa, Miss? Apa sih itu? Result? Result, bacanya result, nah? Iya, itu apa? Result itu artinya dulu, Fatia, jangan jawab dulu, Fatia. Hasilnya gitu, pada akhirnya, as a result itu pada akhirnya. Oh, Anafa yang jawab tuh. Siapa namanya? Afsar, berarti Afsar yang Aldo aja. Kalau enggak, for example. Ya. Aldo apa? Walaupun. Didn't study. Anafa ya, yang ini ya, yang as a lizard ya. I don't. Okay. As a lizard. Okay. The easy. Okay.
Al-Nafa. Al-Nafa. Dan coba dibaca kalimatnya yang kamu buat, coba. Artinya? Baca dulu kalimatnya, setelah itu artikan. Saya tidak belajar semalam, saya gagal pada ujian. I didn't study last night, as a result I failed the exam. Aku tidak belajar semalam, jadinya atau akhirnya aku mau gagal ujian. Oke, sip. Ayo Absar, Aldo Absar. Aldo, Miss Aldo. Walaupun sama kayak besides. Walaupun saya, misalnya walaupun dia belajar, dia mendapat nilai yang jelek. Misalnya walaupun dia mempunyai waktu yang banyak, dia malas bekerja. Mana tuh kalimatnya? Although he doesn't work all day. Misalnya begini kalimatnya. Besar. Absar, benar Absar. Absar. Dicat miss, dicat aja ya miss. Ya cus, duluan. Jadi siapa nak tadi? Soal apa ya? Eh iya, buku paketnya belum dikerjain ya. Karena gak apa-apa lah, buku paket lah. Yang sini aja kita. As a result, the Indonesian population drop it. Hati ya. As a result of climate change, the ice breaks in the North Pole is melting. I didn't study last night. As a result, I failed the exam. She has proof. He has calculated. Baca Afsar, setelah itu artikan Afsar. Artinya? Baca dulu kalimatnya, bisa artinya. Afsar? Walaupun sudah bekerja keras, tetapi bayarannya kecil. Thanks to. Sebagai contoh, siapa yang belum ya? Diksa. Ini misalnya nggak yakin ini belajar apa enggak nih, Diksa. Yeah.
Hilmi? Mi? Zahra, Zahra deh. Hilmi mau Mi? Bisa lah bantu Mi? Enggak. Yaudah yuk, siapa yang mau? Satu, dua, tiga, terakhir. For example, Raffi. Saya Miss. Raffi, ya siapa tuh? Saya Miss. Enggak. Siapa tuh yang ngomong saya siapa? Ini salah bantuin. Safa, oke Safa yuk. Tadi Safa belum dapat. For example ya, contohnya. Misalnya bantu kan? Ya, misalnya bantu. Kamu kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Gini aja deh, materi bahasa Inggris kita adalah misalnya gini ya. These materials of English subject today is simple present tense. For example, contohnya tuh. Ini bisa jelasin tuh, for example, for example, contohnya bisa ada kalimatnya she bla 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 gitu. Nah, boleh tuh kayak Fatia tuh. I like pasta. For example, spaghetti, macaroni, ravioli. Oke, Fatia aja deh. Ya. I like pasta. For example, this. Spaghetti and then macaroni and oke, selesai sudah kita belajar kita hari ini tentang apa yang kita belajarnya? Linking words atau phrase. Oke, boleh mau di screenshot dulu? Mau di screenshot apa mau misalnya kirimin PPT-nya ke WA? WA group? Screenshot aja. Hah? Jadinya yang enggak mau punya soal sebelum. Oke, pinter dulu, misal dulu, Mi. Pinter emang Raffi. Ya, Raffi lagi, Farel. Oke, mulai aja sekarang ya. One, two, three. Ya. Next. Saya satu lagi. One. Terlumis, terlumis. Two. Three. Ya. The last one. One. Two. Three. Okay. Okay, about linking words or phrases, do you understand so far? Okay. Any question? No. Okay, untuk assignment-nya atau tugasnya nanti bisa kabarin kalau ada ya. Seperti biasa lewat WA. Okay, I think that's all for today. Jangan lupa besok kita public speaking. Siapin pidato. Gak ada yang gak siap. Isela panggil namanya. Waduh, ada kendala saya besok. Pidatonya apa, Miss? Tentang hari kemerdekaan. Oh, oke. Okay. Ya. Tapi Isela minta jangan kopas semua ya, diganti ya kata-katanya. Jadi sedikit divariasiin. Ingat, pembukaan ada salamnya, ada yang terhormat-terhormatnya, ya kan? Lalu ada pembukaannya selawat Nabi. Disyukur kepada Allah, kita jangan lupa tuh. Terus di akhirnya ada kesimpulannya, ya kan? Lalu ada penutupnya, kalimat penutupnya. Demikian pidato dari saya. Ya. Kalau misalnya di internet kurang, kalian edit lagi, kalian buat lagi. Nanti besok di hari Selasa kita tampilkan. Dan tidak ada yang tidak belum mengerjakan, ya. Misalnya belum, nggak ada. Misalnya panggil namanya, misalnya Farel langsung. Cara panggil namanya Dita langsung ya. Ya. Oke, I think that's all for today. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang DNA. Gak ada ini YouTube orang.